cerita singkat serial drama Preman Pensiun 4, episode 12 Mei 2020. Halo akang-akang pecinta serial mupi Preman Pensiun 4. Apa kabar Anda semuanya? Di sini kami akan menyediakan sinopsis atau prediksi serial mupi Preman Pensiun 4 yang akan tayang besok pagi 12 Mei 2020 yang akan menemani sahur Anda. Salam olahraga. Terlihat di adegan pertama, nampaknya Sylvia sedang asik mengobrol lewat telepon dengan Willy, dan Sylvia pun menanyakan kabar kepada Willy. Sepertinya Sylvia rindu dengan Willy. Di adegan selanjutnya terlihat Willy lari terbirit-birit karena sepertinya dia dikejar oleh anak buah suruhan Bubun. Lalu Sylvia menelepon. Sylvia rindu dengan Willy, tetapi Sylvia juga menagih hutangnya. Di adegan selanjutnya terlihat emak yang asik sedang lari pagi memakai kaos olahraga, dan di pertengahan jalan pun emak bertemu dengan Darsa dengan muka kusutnya. Dan di adegan selanjutnya terlihat Kang Murad dan Kang Pipit sedang ada di warung Kang Uu. Lalu Kang Pipit pun berkata kepada Kang Murad bahwa itu bukan bidang kamu, kata Kang Pipit kepada Kang Murad, karena Kang Murad akan pergi ke Jerman. Saksikan keseruannya hanya di RCTI. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.